gitu-gitu loh. Halo Elsa. Nah. Terus? Oke guys, sekarang kita mau nyoba beli frozen yang ini kalau salah ya, ini soalnya kita mau ikut ini kompetisi award not for sale nih, hadiahnya nih, apakah kita bisa menang. Ini sebuah challenge, belum tentu berhasil. Jadi syaratnya itu harus beli frozen dulu. Kebetulan ini kita mau beliin buat Acin yang ulang tahun. Baru sadar nama kudanya yang kuda airnya Nok. Namanya Nok. Iya, NOKK. Nok. Ini Chan, hadiahnya Chan. Apakah kita dapat? Let's go beli. Harus beli dua ini ya mas? Iya. Ini dan ini. Gak salah kan mas? Enggak. Udah mas, ambil ini mas. Ini dapat hadiah juga? Nanti dapetin. Dapat hadiah. Oke mas. Jadi mumpung Acinya ulang tahun, tak beliin. Dia minta requestnya kadonya 6. Oke. Sekarang kita mau bikin istananya untuk kompetisi foto ya. Bahannya ini sudah tersedia. Bahan yang ini apa namanya? Lah. Terus spidol. Aku mau bikin istananya, ceritanya istananya si Elsa ini. Jadi nanti kan hadiahnya istana ya Cin ya. Jadi si Anane yang belum punya istana. Yang punya istana baru si Elsa. Dari es, bikin istana dari es. Seperti apa hasilnya? Kita nanti. Sementara itu, Acin sudah bikin istana versi Anan. Apa nih? Versi siapa nih? Oke, kita bikin seperti ini ya. Kita coba. Moga-moga berhasil. Kalau kalah ya wes ya Cin. Ini kan kita udah berusaha. Pakai spidol kewedi pemirsa. No. Ini sudah cuma sekali gambar ya. Kalau salah, wes tidak bisa dihapus. Proses kreatif, namanya proses kreatif, Jin. Kita lagi ngecat ya, painting biar temanya ini adalah ice. Acin yang painting bagus ya. Semoga menang ya. Yes, semangat. Tapi kalau kalah it's okay ya, tetap semangat. Oke, sudah mulai tampak ya ini istana frozen. Wow. Hitam-hitam dikit supaya terlihat semakin berkilau. Oke, inilah hasil dari pembuatan istana es frozen. Dan Acin belum lihat. Acin masih tidur lagi.
Karena ini masih sore, jam berapa ini? 4:30. Tadi tidur siang. Oh ya. Bukan, itu bukan suaramu. Oh, maaf. Akulah yang menyanyikan. Lihatlah, rokku bisa menyala-nyala. Aku juga bisa menyala-nyala. Oke, sekarang kita lagi take foto ya. Aku taruh sini ya, pemirsa. Lihat ke Elsanya. Ngomong ke Elsa. Ya, halo Elsa, gitu-gitu loh. Terus, tahan, kayak gitu betul. Oke, manis sekali. Sekarang aku kasih joke, kamu ketawa ya. Kasih joke ya. Kenapa ayam menyeberang jalan? Kenapa ayam menyeberang jalan? Jawabannya? Karena dia mau. Ketawa ya? Gak lucu ya? Yang bikin kamu ketawa apa sih? Ya, ini tim penggembira yang membuat Acin tertawa. Aku udah ngirim competition, foto competitionnya. Lihatlah. Boom. Wow. Slide. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Jadi yang mana yang dikirim? Ini. Yang mana yang dikirim? Ini, terus ini. Terus ini. Wow. Bagus. Ini. Terus ini. Semuanya. Dan ini behind the scene dan bonnya. Jangan cut itu. Emang harus begitu, ini harus disertakan bonnya. Kalau nggak gitu. Bon apa? Bon apa? Bon pembelian. Kalau nggak nanti nggak bisa ikutan. Bagus nggak, Cin? Bagus. Semoga menang ya. Yes, aku di Facebooknya. Halah. Oke, doakan pemirsa. Semoga kita dapat castle dari Frozen. Oke, guys. Kita kan sempat ikutan lomba itu ya. Oh, itu ya. Lomba Frozen ya. Dan siap ya, menang atau kalah tetap semangat, oke. Udah hari ini. Pengumumannya hari ini dan sudah diumumkan. Jadi serak. Siapa yang menang? Iya. Siapa yang menang? Yang menang yang lain sebetulnya. Bukan kita. Bukan kita. Yang menang yang lain yang pakai baju princess terus fotonya pegang apa? Boneka itu. Begitu. Tetap semangat. Kita enggak. Kita enggak. Tetapi menang favorit kita masuk juara. Yes. Yes, selamat buat Acan yang merekam. Acin, selamat. Bacakan. Yeay, selamat kamu terpilih menjadi salah satu pemenang Frozen 2 Photo Competition. Yes. Untuk selanjutnya hadiah bisa diambil di Kids Station Kota Casablanca pada tanggal 20 Desember. Yeay. Terus lanjut kepada karyawan
motor sebagai verifikasi. Yes. Wow. Wow. Selamat ya. Akhirnya kita memenangkan. Siapa aja yang kita kasih celebrate aman. Siapa aja yang menang? Kasihnya bisa kasih jempol yang banyak. Yes. Oh itu. Kok kayak gini? Iya, makasih gitu. Jadi kita tampil 3 hari lagi. Kita ambil 3 hari. Oke. Bye. Oke, tim Cican. Sekarang saatnya kita untuk mengambil hadiah utama, yaitu Cin Castle di Arendelle. Oke. Deg-degan ya, deg-degan. Ya. Seperti apa? Kita udah pernah lihat hadiahnya ya. Deg-degan, deg-degan. Ayo, Didi ayo. Ayo Didi, ayo, ayo, ayo. Dini, Dini. Ini udah nyampe. Sudah nyampe. Oh. Bentar ya Bapak, aku ambil dulu ya. Ayo sini. Sama ayah deh. Oh, Cin. Frozen 2. Buka dulu ya, dicek dulu Pak ya. Iya. Ini kalau dijual berapa? Enggak dijual. Oh, emang. Emang khusus buat hadiah ya. Enggak dijual di toko. Enggak. Banyak yang nanya kemarin kan kita buat sampel. Iya. Banyak yang nanya ada yang mau. Yang buat buat hadiah jadi. Tidak dijual sih ini, Cin. Cuma 5 doang loh. Ada berapa ya? 10. Di Jakarta, Jakarta 5. Oh. Bagi-bagi Bandung 2. Oh gitu. Ini tadi yang ketiga nih hari ini. Dari pagi udah ada ngambil satu. Tadi baru satu gitu. Di toko enggak ada, Cin. Ada yang kecilnya kan. Ada yang kecil, ada yang kecil. Yes. Kecil. Seperti apa kecilnya? Tekot. Wow. Wih. Mantap. Mantap ini, mantap. Ada tempat tidur ya, mana bang? Pianonya itu mana? Gak ada pianonya. Oh iya iya iya. Seperti di YouTube. Ada kucingnya. Wow. Oh, buat diwarnain, Cin. Warnain segede ini. Capek. Pakai kan, pakai cat air ini. Berat sekali. Ya, demikian pemirsa hasil kerja keras kreativitas kami. Akhirnya alhamdulillah mendapatkan hadiah, yaitu Cin Castle. Wow. Bahagia ya kita. Akhirnya yang diidam-idamkan, dan ini tidak dijual pemirsa, tidak dijual di Indonesia. Saya tadi kan tanya emasnya nih, dijual gak sih mas? Oh enggak, ini spesial buat kita. Spesial? Dan tapi ini juga pelajaran buat kita semua ya. Jadi ini namanya kompetisi, kadang menang, kadang kalah ya. Kalau menang disyukuri, kalau kalah menjadikan pelajaran. Ya, Cin. Jadi kalau kalah pun jangan sedih. Kalau menang jangan berlebihan. Kalau menang kita syukuri. Oke? Oke. Gitu aja dari kita. Kita mau main tapi di jalanan.
masih macet. Duh. Show yourself in the black dress. Ya, oh, enggak gitu ya? Oh iya.